Pemirsa, pasca aksi saling serang antar pelajar yang melibatkan pelajar Madrasah Aliyah Laboratorium SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 5 Kota Jambi beberapa waktu yang lalu, Kepolisian Sektor Tralnaipura melakukan mediasi dengan kepala sekolah dan perwakilan siswa. Pasca aksi saling serang yang melibatkan siswa Madrasah Aliyah Laboratorium SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 5 Kota Jambi, Kepolisian Sektor Tralnaipura melakukan mediasi sejumlah pelajar pada Sabtu 18 Juni 2022. Dalam mediasi tersebut turut dihadiri oleh kepala sekolah, guru, siswa, dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Tralnaipura AKP Yumika Putra. Kapolsek Tralnaipura AKP Yumika Putra mengatakan, aksi penyerangan dari siswa Madrasah Aliyah Laboratorium itu dilatar belakangi karena aksi pelemparan batu yang dilakukan siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi ke siswa Madrasah Aliyah Laboratorium yang sedang asik nongkrong. Kemudian karena tak terima atas perlakuan itu, siswa Madrasah Aliyah Laboratorium pun langsung melakukan pengejaran. Kemudian pada hari Jumat, siswa SMK Negeri 1 yang dibantu SMK Negeri 5 kembali menyerang Madrasah Aliyah Laboratorium dengan melemparkan batu yang menyebabkan beberapa kaca gedung sekolah pecah. Atas mediasi ini, AKP Yumika mengatakan semua pihak yang terlibat keributan sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan proses damai dan tidak melanjutkan masalah tersebut ke proses hukum. Dengan mediasi ini diharapkan kejadian tersebut tidak terulang lagi dan tidak berlanjut. Hari ini kita melaksanakan mediasi yang dihadiri dari bapak-bapak kepala sekolah dari SMK 1, SMK 5, dan MA Labor, ya, MAL. Nah, kesepakatan daripada bapak-bapak dan anak-anak sekalian bahwa untuk kejadian yang kemarin kita harapkan tidak terulang lagi dan tidak berlanjut. Dan para pihak menyadari bahwa ini merupakan kekeliruan yang harus kita perbaiki. Dan dengan kejadian kemarin, saat ini semua pihak ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan disepakati untuk tidak dilanjutkan ke proses hukum. Kegiatan meditasi diakhiri dengan bersalaman dan para siswa meminta maaf kepada para guru dan pihak kepolisian. Apabila di kemudian hari melakukan perbuatannya kembali, maka sekolah akan memberikan sanksi dengan dikeluarkan dari sekolah dan dilanjutkan ke proses hukum. Dimas Sancaya, JEK TV, melaporkan.